seutuhnya. Kau itu siapa yang punya? Macam mana manis manisnya? Izinkan sadar tinggi kau pun hidup selamanya. Pas komersial break banyak gak WhatsApp? Banyak. Lalu ngomong apa? Gila lu di Brownies? Iya. Iya seneng ya? Iya. Orang tua gimana tahu kamu dihubungin di Brownies? Ini rame grup keluarga. Grup oh, rame. Ngomong apa? Apa? Ngomong apa? Kalau tante aku bangga. Wah bangga. Mana coba lihat gue bangga, mau baca, gue baca. Nih. Baca, grup keluarga. Tuh. Eh salah. Bude lagi mabar sama Emma. Udah sadis. Wih mantap. Wih. Keren Evo. Iya keren. Kudu minta foto nih sekarang kalau ketemu. Wah. Itu kan dari tante. Lagi pada nonton. Nah, kalau dari mama papa ada keinginan mereka untuk ngeluarin kamu dari kartu keluarga enggak? Enggak lah, bangga. Ya udah, salam buat Bude, mau salam-salam enggak tuh buat keluarga? Enggak usah lah. Enggak usah. Biarin aja. Mereka penasaran ya kan? Aku fan star syndrome. Iya. Ayu, kata mama lagunya salah, Yu, bukan itu. Kisah kasih sekolah. Ya bahas aja. Ya, aku tadi udah nyiapin air mata, lu salah lagu deh, bete. Tapi sekarang ini, kita kedatangan seseorang yang sering datang ke Brownies, tapi ternyata dia punya bakat terpendam di luar nur. Dia bintang tamu, Oma. Kita panggil ini dia. Jagoan silat. Ngapain? Masuk, gak gimana-gimana. Emang kalau artis datang di zaman sosial media mah enak ya. Begitu aja bisa masuk TV loh. Jangan sembarangan. Maaf ya mas, teman-teman saya. Mas, nah, silakan. Coba dong nyanyiin lagu yang nyuci boxer, ayo. Tapi ternyata Diki Divi juga punya bakat terpendam. Emang iya Dik? Iya. Kita punya tayangan ini dulu. Iya, iya. Memang bisa olahraga silat. Hah? Neng. Alhamdulillah ya. Dari SMP dulu sama almarhum memang jangan sampai enggak bisa silat katanya orang Betawi gitu. Oh, dari umur berapa bisa pencak silo? Silat. Kalau Betawi itu istilahnya bukan silat, namanya main pukul. Main pukul. Iya, cingkrik kebetulan. Oh iya. Ini dulu kan. Udah. Ada yang lagi disampaikan lagi? Udah itu aja. Tamu. Iya, aku tanya. Dia bintang tamu enggak ada harganya. Kayak penyuluhan. Suruh ganti belakang, baju. Suruh ganti baju. Enggak, Bu. Dulu pas silat siapa yang ngajarin? Guru saya udah almarhum namanya. Sinian dulu belum tentu dia mau deket elu. Oh iya. Kalau guru saya udah almarhum di Roblong namanya Bang Warno Supanwar. Beneran ada? Benar. Ada. Roblong tukang bunga. Iya di Roblong. Sebelah mana yang nasi uduk kalau malam-malam itu? Nasi uduk. Enggak tahu dia kayaknya. Enak di Roblong, Oma inget enggak sih? Iya tahu gue. Yang ada semurnya. Gue ikutin lu dari banyak kota, ngerti enggak? Daerah Jalan Cimahi, iya kan? Hai. Iya kan? Jalan Cimahi. Iya kan? Kalah. Dengerin ya, Gel, lu kasih tahu ya. Hah? Orang di mana-mana kalau orang nih katanya nih ya, orang mau bisik-bisik, ya. Tangannya di depan. Iya. Kalau lu bikin tangan lu kasih tahu orang. Ya. Oke. Yang tadi gua bisikin kalau boleh gua ceritain enggak? Jangan. Gak bisa, itu enggak bisa. Nah, enggak usah, udah. Jangan enggak usah, udah. Gila nih orangnya. Oke, tapi lu akhir sekarang sampai sekarang masih silat atau enggak? Enggak, yang penting bisa aja. Yang penting bisa. Pernah enggak dipakai bela diri? Ya sesekali pernah kalau lagi berantem. Dilecehkan.
dilecehkan? Enggak. Kan langsung gitu-gitu? Enggak ada. Gitu. Belajar silat ya, Mayu. Lu aja kalau belajar sendiri mah nih, lu kalau mau nih tantang kita akan menuju ke ujung tombaknya Brownies ya. Yeah. Untuk ajarin host gerakan silat. Yeah. Makan tuh. Sampai jadi saya ngajarin. Iya. Gerakan dasar aja, Dik. Yang wajib dibisain pada saat silat. Habis mini pedi dia. Iya, dia mengkilat juga kukunya, udah ngerti salon, ngerti enggak lu? Sampai jadinya Pak Wendy dulu. Ayo. Ajarin. Gerakannya. Iki, kalau bisa hidungnya pindah ke belakang ya. Enggak, Pak Wendy. Ya. Ya. Taruh dulu kayu beneran, masih lucu juga ya, Mang. Kayak Igun, ujung-ujungnya ntar kayu beneran, biasa gitu-gitu. Orang dibacain. Gerakannya ya, Pak Wendy. Dari awal gue jadi artis, yuk, 2005 nih udah ada. Tahap. Ya, dulu, tar dulu, tar dulu. Ya, dulu. Bang. Bang, ini orang mau belajar silat, malah ngebangun rumah. Pak Wendy, mohon ya. Maaf, dia emang dari gadis, emang suka nyari kayu bakar, Pak. Dari gadis. Gadis kretek. Tian Sastro. Ayo, ajarin gerakannya. Iya, ayo. Apa orang belajar silat? Oh. Ini apa nih, Kak? Gerakannya namanya pasang pukul. Pasang pukul? Ini pasang pukul nih, namanya pasang pukul. Bukan, oh, kalau orang kan bilang kuda-kuda. Ah, kuda-kuda? Iya. Ya, orang biasanya kuda-kuda. Kalau kalau gini kan kuda-kuda. Iya. Nah, kalau gini monyet-monyet nih. Pada aja, pada. Nih, yuk. Kalau gini kuda-kuda, yuk. Kuda, iya. Nah, kalau gini nih, apa nih? Apa itu, Pak? Kura-kura nih. Apa dia jadi tebak-tebakan hewan? Ini kita patahin ini. Silatnya dulu. Oh, silatnya dulu. Ini Pak Wendy. Yang benar apa, Wen? Pak Wendy. Ini Pak Wendy. Pak Wendy. Ini Pak Wendy. Ini Pak Wendy. Coba ajarin gue tadi yang gerakan gitu, coba. Ya, jadi kalau gue misalnya gue... Buka dong sendalnya, biar sama, biar keren. Buka sendalnya. Lama deh, yuk. Lama si Ayu. Keidean dah. Kalau pati gede emang buka gini lama. Udah ajarin apa, Kakak? Biar orang lihat ke depan. Udah ajarin apa? Balet. Ini. Kalau gue perhatiin tadi, yang belajar silat sama yang ngajarin silat, kok sama-sama gemulai? Orang yang ngajar bisa bela diri, jagain. Di mana emang? Tar dulu, kalau udah belajar silat nih lo, tiba-tiba dikejar Kamtip gimana? Ya gue. Kalau gue pakai caranya Ruben, iya, pakai gue lagi namanya. Dia Uber Kantip, iya. Gimana? Nyemplung kali ya, Mak. Pasti bawa gue lagi. Iya, tahu. Yang belajar lo, Karen lo bisa aja lo. Sekarang udah kita kedatangan penantang yang jago silat nih. Ini beneran gak sih? Siapa ini? Beneran nih, beneran. Kita panggil dia Jagoan Betawi. Tahun. Udah gede ya. Gua umur berapa ya sekarang? Gua sama Igun. Iya, benar. 17 tahun. Udah.
Ini udah jerawatan. Awal-awal lo kemarin umur berapa? 14. 14. Kok lu dia 14 atau 17? Kan beda. Nah, gimana sih? Kok lu duluan sih? Kan emang saya lebih tua. Orang aja talk show. Ngerti gak sih? Ya. Kan kita lagi talk show. Iya, iya. Lagi tanya ngobrol. Ya. Nah, mestinya mah tinggal dijawab aja. Tapi lu sekarang cakep ya. Makasih. Ya, emang udah maksudnya dewasa. mukanya jadi dewasa. Iya. Mana hidungnya mancung. Silakan duduk yuk. Sini. Udah lama enggak ngelihat Ucup sama Pitung deh. Lah itu buat apaan itu jadinya? Bagian dah. Apa udah terlanjur terlanjur ke calling. Iya. Yeah. How are you, bro? I'm fine. Berarti sekarang? Sekarang udah 17 udah punya pacar dong? Belum. Pak, ada 10. Wih. Siapa pacar lu 10? Anak ayam. Oh. Ucup dan Pitung ini jago banget silat Betawi. Aku punya tayangannya, ini dia. Coba kita itu yuk. Kakinya nggak bisa rapat, agak rapat nggak bisa ya? Bisa deh. Coba kita coba yuk itu. Ih, gue nama Ruben bener nih. Iya. Ih, gue mau gue. Iya. Ini coba yuk, coba yuk boleh. Ayo, yuk. Itu Pak. Langsung lawan Niki. Mereka dulu berdua. Terusnya sambut dulu. Abis mereka berdua baru. Mama lu jang. Bener lawan lu. Iya. Cukup nggak sarungnya? Cukup lah. Ya udah. Cukup sarungnya tuh. Ini namanya sambut. Oh sambut. Oh mau bombang dulu. Iya. Langsung sambut aja. Ya? Langsung sambut aja ya. Hit. Waduh. Aku pukul bacok ini hilang. Ayo Cup. Jangan takut Cup. Takut Cup, lawan Cup. Mata. Hilang tuh, kamu hilang bacok. Tutup belakang. Plototin job. Jauh cepet gede. Kak, kita kayak gitu yuk, berdua kayak Ucup sama Pitung. Jawabannya dia enggak ngenakin. Apa? Dari kecil kita udah salah katanya. Lah dia dari kecil udah diajarin sama nenek moyangnya. Yeah. Main silat, yeah. Main pantun. Lalu main apa? Main bedak. Udah beda. Jurusannya juga udah beda. Iya. Maksudnya biar kita palang pintu kan bagus kita berdua ya kan? Iya benar. Coba ya. Dulu aja Neng, siapa udah tahu. Udah salah. Bang, siapa tahu bisa. Kita udah salah dari kecil katanya udah. Nih gak salah dari kecil nih, coba Diki nih coba. Lawan sama Ucup sama Pitung coba. Lawan Ucup, ayo lawan Ucup. Cup. Kalau bisa mata lu jangan keseringan melotot ya. Ngeri copot ntar. Ya modelan gagang sapu dilawan. Waduh. Pang peng peng meledak meleduk. Cakep. Pala lu bopeng kaki lu buduk. Tukang durian namanya Bayu. Bang Diki emang keren, tapi sayang model kayak penggaris kayu. Panjang ayo. Ayo. Ayo suka buat kebukin. Itu lu yang kalah. Kenapa? Kenapa Dik? Lu bukan kalah apa? Kenapa? Keteknya bau. Keteknya bau. Langsung jatuh. Lawan nih jagoan gue nih Cup. Lawan aja lu. Kayak mah Cup. Lawan jagoan gue dari Betawi. Cup. Ayo
Gue nyerah. Dia hebat. Wen, buka aja jaketnya, Wen, kalau kata gua mah. Buka aja, iya. Habis Jumatan, Bang? Iya. Copot, ngapain dipakai lagi? Jadi pangsi. Oh, jadi pangsi. Oh, iya. Bos. Bos. Mana orangnya? Cup, gue kalau ngeliat dari aksi lu, kayaknya lu memang harus agak diet sedikit deh, Cup. Suka ngeteh gak? Suka ngeteh? Suka. Kalau pakai teh, pakai gulanya banyak? Banyak. Lu mesti pakai coba gula buah, cobain deh. Ini gak sih? Oh, iya. Gue ngeliat ini dia agak-agak nih, Oma. Dari terutukan Aslim? Iya. Ada? Iya. Dia kasih tahu coba mana sekarang? Ih, gue mah udah punya, pokoknya gue udah punya baju kuning banyak. Iya, mana? Ya. Assalamualaikum, Mak. Ya, Waalaikumsalam, hati-hati. Yuk.